Selamat siang, Anda menyaksikan news update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Carlos Michael. Pemirsa, pencarian pesawat Aviastar dengan rute penerbangan Masamba Makassar masih terus dilakukan. Kabasarnas Marsekal Madia Bambang Sulistyo yang langsung memimpin proses pencarian mengatakan tim gabungan fokus pada pencarian sesuai titik yang telah ditetapkan. Pencarian dilakukan di titik yang terletak belum jauh dari awal lokasi pesawat tinggal landas. Titik fokus pencarian juga menjadi lokasi penyisiran melalui darat yang telah dilakukan sejak Jumat malam. 4 helikopter milik TNI dikerahkan untuk melakukan penyisiran melalui udara. Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madia Bambang Sulistyo mengatakan memfokuskan pencarian hilangnya pesawat Aviastar pada 4 titik di Kota Palopo. Informasi pencarian 4 titik tersebut berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat yang melihat pesawat sebelum menghilang. Ini adalah hari pertama operasi pokok. Kemarin sore kita sudah setelah kita mendapatkan informasi resmi tentang musibah ini, maka yang dilakukan oleh Basarnas adalah melakukan initial action, tindak awal. Apa yang dilakukan tindak awal itu? Satu adalah perencanaan. Kita menghitung, kita memperkirakan dengan perhitungan-perhitungan dengan SAR. Kemudian yang kedua, kita menggerakkan dan berkoordinasi dengan potensi SAR, termasuk TNI Polri dan